杨开，你入门三年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱世随便你。废话，还是早点逐出师门为好。Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel ONGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Sekarang sepertinya karena kunjungan pria bernama Yan Jian ini, semua orang di aula kehilangan minat untuk melanjutkan percakapan. Kemudian wanita cantik itu melambaikan tangannya dan berkata, Guan Er, bawa dia turun untuk beristirahat. Setelah gadis cantik itu berkata, Guan Er berjalan turun dari samping wanita cantik itu dan melambai ke Yang Ke. Ikuti saya. Namun Yang Ke tidak berkata apa-apa dan mengikuti. Setelah Yang Ke pergi, lelaki tua itu menghela nafas di aula. Tuan Li, Yan Jian menjadi semakin keterlaluan. Haruskah kita mengambil tindakan? Jika dia masih hidup, tanah ini tidak akan stabil. Wanita cantik itu tampak ragu-ragu dan tidak menjawab, karena wanita cantik itu tidak merespon. Orang yang berbicara sebelumnya melanjutkan. Tuan, semakin baik Anda terhadap orang seperti Yan Jian, dia akan semakin menganggap Anda lemah. Jadi sudah waktunya memberinya pelajaran. Saya akan memikirkannya lebih hati-hati. Wanita cantik itu tersenyum pahit. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang tersisa di klan kita. Jika kita benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Yan Jian, saya khawatir. Wanita cantik itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Anda dapat kembali untuk saat ini. Setelah saya menemukan jawabannya, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Wanita dingin dan lelaki tua itu mengangguk ringan, mengetahui bahwa wanita cantik itu tidak tahan dengan perselisihan sipil dan menyebabkan kerugian bagi klan. Namun mereka semakin membenci Yan Jian di dalam hati mereka. Lagi pula, selama bertahun-tahun, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan kultivasi Yan Jian, dia tampaknya memiliki ambisi bodoh yang seharusnya tidak ada miliki. Pada saat ini, Yang Ke mengikuti gadis cantik bernama Guan Er, berjalan di kota batu dan dari waktu ke waktu dia akan bertemu dengan satu atau dua prajurit iblis. Dan Guan Er terus bergumam di depannya, seolah-olah dia sedang mengutuk. Namun Yang Ke tiba-tiba berkata, orang bernama Yan Jian itu sepertinya tidak terlalu menghargai keluarga Anda. Binatang buas itu. Guan Er segera menjadi marah. Dia pikir dia sangat hebat, tetapi sebenarnya dia hanyalah ambisi yang liar. Bahwa orang itu ingin memerintah negeri ini dengan cara yang berbeda. Jika bukan karena belas kasihan Tuan, saya tidak tahu berapa kali dia akan mati. Kebaikan terkadang bisa berujung pada hal buruk. Yang Ke sangat setuju. Anda tidak boleh berbicara buruk tentang Tuan saya. Bagaimanapun Tuan saya adalah wanita yang paling lembut. Guan Er berbalik dan menatap Yang Ke. Dia tidak akan memberitahu saya. Yang Ke mengangkat tangannya. Tetapi, bisakah Anda memberitahu saya di mana tempat ini? Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya ketika Anda membawa saya ke sini? Mendengar itu, Guan Er mengatupkan bibirnya dan tersenyum, kemudian dia berkata, saya tidak akan berbicara omong kosong sebelum Anda diberitahu. Meskipun Anda manusia licik, saya bukan anak berusia 3 tahun. Anda ingin menipu saya, jadi saya tidak bisa menceritakannya. Yang Ke mengerutkan bibirnya. Sebaliknya, seperti kata Tuan saya, kami akan melatih Anda. Jika Anda bisa memenuhi keinginan Tuan saya, Anda akan mendapatkan banyak manfaatnya. Kultivasi saya? Untuk apa mengkultivasikan saya? Yang Ke bertanya. Anda ingin menggunakan api kesadaran saya untuk apa? Guan Er tidak berkata apa-apa lagi. Tidak peduli bagaimana Yang Ke bertanya, dia tetap diam dan misterius. Namun tidak lama kemudian, dia membawa Yang Ke ke sebuah ruangan batu. Dan Guan Er berkata, masuklah, ini akan menjadi tempat tinggal Anda mulai sekarang. Dan Anda tidak memerlukan apapun,
karena semuanya kami akan menyiapkannya untuk Anda. Tentu saja, tidak ada yang akan mengawasi Anda, tapi Anda tidak bisa melarikan diri. Ruang di sini telah dibatasi. Yangga menatapnya dengan marah. Wan Er mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Tidak ada gunanya melihat saya, lagi pula saya hanya mengikuti perintah. Oke, saya akan datang menemui Anda besok. Setelah mengatakan ini, dia mendorong Yangke ke dalam kamar batu, menutup pintu kamar batu dan pergi. Setelah dia pergi, Yangke melurkan tangan dan mencoba membuka pintu batu itu, dan dia menemukan bahwa dia dapat membukanya sesuka hati. Jadi tidak heran tidak ada yang mengawasinya di luar. Tapi di ruang terbatas, Yangke tidak punya niat untuk melarikan diri, karena dia yakin kemanapun dia melarikan diri, wanita cantik itu dapat dengan mudah menangkapnya kembali. Jadi begitu dia tiba, dia menetap dengan damai. Yangke dengan cepat memperbaiki mentalitasnya dan mulai melihat kediamannya. Namun sejauh mata memandang, ternyata ruangan itu sangat luas. Bahkan menempati area yang lebih luas dari aula sebelumnya. Terlebih lagi, ruangan ini dipenuhi dengan aroma obat yang samar. Dan di pojok ruangan banyak terdapat kuali obat besar dan kecil. Kuali obat yang besar seukuran tangki air, namun yang kecil hanya sebesar telapak tangan. Di tanah, ada puing-puing yang tersisa setelah gagal memurnikan obat mujarab. Melihat pemandangan itu, Yangke merutkan kening, karena ruangan ini terlihat seperti kediaman seorang alkemis. Setelah berkeliaran di antara kuali obat untuk sementara waktu, yang tiba-tiba menemukan bahwa kuali obat ini semuanya digunakan secara pasif. Seseorang seharusnya menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan ramuan. Di sudut lain, Yangke menemukan meja panjang. Dengan banyak barang yang tampak seperti buku bertumpuk di atas meja. Setelah waktu berlalu, matahari dan bulan bergantian, dan segera satu bulan terlalu. Sebulan kemudian, di ruangan batu besar tempat tinggal Yangke, Guan Er memandang Yangke dengan kepala terkubur di meja panjang. Seolah-olah dia haus akan berpengetahuan hingga tubuhnya dipenuhi dengan buku. Karena di meja panjang awalnya ada ratusan buku klasik yang bertumpuk. Tetapi setelah sebulan, Yangke pada dasarnya telah selesai membacanya. Di sebelah kiri adalah buku klasik yang telah diperiksa. Dan di sebelah kanan adalah buku yang belum melihatnya. Dan hanya tersisa hanya beberapa salinan yang tersedia. Namun pengetahuan berharga yang terkandung dalam karya klasik ini telah terukir dalam di benak Yangke. Melihat itu, Guan Er menghela nafas pelan. Diam-diam merasa terkejut. Bocah manusia ini cukup tenang sejak dia datang ke sini sebulan yang lalu. Selama sebulan ini, dia bahkan tidak keluar rumah dan tinggal di kamar batu, sehingga dia terlihat sangat memukau. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan sedikit fluktuasi energi datang dari samping. Kemudian wajah Guan Er menjadi bahagia, dan tiba-tiba menjadi sangat hormat. Segera dari ruang yang berputar, sosok wanita cantik yang dewasa dan bermartabat, perlahan-lahan menjadi padat. Itu adalah Nonali, yang Yangke temui sebelumnya. Saya telah bertemu dengan Anda, Tuan. Guan Er memberi hormat. Iya, Nonali mengangguk sedikit. Menatap Yangke di kejauhan, tersenyum sedikit dan bertanya. Bagaimana kabarnya? Ini sangat menarik. Guan Er menutup mulutnya. Ini sangat berbeda dari manusia yang datang ke sini sebelumnya. Oh, katakan pada saya. Nonali menjadi tertarik. Sepertinya dia sedang mempelajari buku-buku klasik peninggalan para alkemis. Dia tidak pernah keluar. Dia bertingkah seolah-olah dia ada di rumahnya. Tuan, bukankah menurut Anda anak ini bodoh? Nonali menatap Yangke dalam-dalam, menggelengkan kepalanya perlahan, sedikit mengernyit dan tiba-tiba matanya berbinar. Dia tidak bodoh, tapi menilai dari perilakunya, dia sepertinya tertarik untuk memulai jalur seorang alkemis. Tapi itu menyelamatkan Anda dari masalah. Saya akan berbicara dengannya, jadi ikutlah dengan saya untuk melihatnya. Karena dia baik-baik saja, inilah waktunya untuk memberitahunya sesuatu. Iya. Guan Er merespon dengan cepat,
Segera dua wanita, satu besar dan satu kecil, berjalan menuju Yang Keh dan segera datang ke sisinya. Namun Yang Keh acuh tak acuh dan duduk di satu-satunya kursi. Pikirannya masih tenggelam dalam karya klasik di depannya. Jadi Guan Er berbatu keringan dan berteriak. Orang luar! Tunggu sebentar! Yang Keh merespon dengan tenang, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Guan Er terkejut sejenak, kemudian menjadi sedikit tidak senang dan memarahi. Tuan Li ada di sini untuk menemui Anda. Mengapa Anda tidak cepat dan memberi hormat padanya? Yang Keh menarik nafas lembut. Dia meliriknya kemudian menunduk, terus fokus pada buku tebal di depannya dan mengabaikannya. Guan Er merasa kesal dan hendak memarahinya, namun Nona Li mengangkat tangan kecilnya untuk memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi dia sebenarnya hanya berdiri di samping sambil tersenyum dan menunggu dengan tenang. Guan Er menggertakkan giginya sebentar dan dia diam-diam memarahi orang luar ini karena sok dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Diam-diam dia membuatnya terlihat baik nanti. Waktu berlalu dengan cepat dan Nona Li juga tersenyum dan menunggu di samping Yang Keh selama setengah hari. Sebelum Yang Keh menutup buku terakhir di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Apakah Anda sudah selesai membaca? Nona Li bertanya dengan lembut sampai sekarang. Tapi hanya Yang Keh mengangguk dengan ringan. Bagaimana rasanya? Tanya Nona Li. Beberapa keuntungan, jawab Yang Keh. Mata indah Nona Li berbinar. Anda benar-benar mempunyai latar belakang sebagai seorang alkemis. Jelas, tanpa dasar seorang alkemis mustahil untuk memahami karya klasik itu. Yang Keh menyeringai. Anda pasti telah menangkap banyak orang dengan api kesadaran dewa sebelumnya. Memenjarakan mereka di sini dan melatih mereka untuk menjadi alkemis, kan? Sekarang saya agak mengerti apa yang Anda ingin saya lakukan. Selama sebulan terakhir, Yang Keh telah membaca semua karya klasik ini. Karya klasik ini ditinggalkan oleh para pendahulunya. Banyak di antaranya adalah wawasan dan pengalaman para alkemis yang mereka kumpulkan. Dan beberapa ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama. Dengan catatan Yang Keh dari alkimia yang sebenarnya. Mereka semua ditangkap di sini oleh pria pembawa peti mati. Dengan dukungan dan pelatihan dari master di sini, mereka bekerja keras untuk menjadi master alkimia. Dan satu bulan sudah cukup bagi Yang Keh untuk memahami niat mereka dan situasinya sendiri, tapi itu juga membuatnya lebih tenang. Selama orang-orang ini meminta bantuannya, dia tidak akan berada dalam bahaya, tetapi akan mendapat manfaat darinya. Itu benar, kami telah menangkap banyak prajurit dengan api kesadaran dewa dan berkomitmen untuk melatih mereka menjadi alkemis yang luar biasa. Nona Li mengakui dengan jujur. Mengapa? Apakah Anda memiliki masalah yang perlu diselesaikan oleh para alkemis? Yang Keh mengangkat alisnya. Untuk memperbaiki ramuan. Nona Li memandangnya dengan heran dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Itu hanya memurnikan sejenis ramuan, tapi ramuan semacam itu tidak dapat dimurnikan oleh alkemis manapun, karena mereka harus memiliki api kesadaran dewa. Jadi karena itulah Anda ditangkap dan dibawa ke sini. Kebetulan, saya juga ingin menjadi seorang alkemis. Jika kondisi yang Anda tawarkan tepat, saya tidak keberatan membantu Anda. Yang Keh memandangnya dengan santai. Pernyataan yang tidak tahu malu. Guan Er cemberut. Meskipun prajurit dengan api kesadaran dewa sangat langka, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, budak peti mati senior juga telah menangkap lebih dari selusin orang dan membawanya masuk. Masing-masing dari mereka adalah orang yang luar biasa, tapi mereka masih tidak dapat melakukannya. Sekarang Anda pikir Anda bisa mencapai apa yang belum mereka capai? Ini masalah saya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Anda masih berharap saya bisa sukses, kan? Jawab Yang Keh dengan sinis. Iya, kami sangat berharap Anda bisa sukses dan mengangkat belenggu garis keturunan kami selama bertahun-tahun. Sehingga kami bisa keluar dan melihat dunia luar.
Nunali mengangguk lembut dengan tatapan penuh harapan di matanya yang indah. Sekarang saya akan memberitahu siapa kami kepada Anda. Leluhur kami adalah murid iblis yang mengabdikan pada dewa iblis besar. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu para leluhur kami dimasukkan dan disegel di dunia misterius ini oleh dewa iblis besar. Dan karena suatu alasan, mereka tidak dapat meninggalkan dunia misterius selama sisa hidup mereka. Dewa iblis besar, dunia misterius kecil. Mata Yangka menyipit. Dewa iblis besar adalah makhluk tertinggi dari klan iblis dan tuan dari leluhur kami. Tuan Li menjelaskan dengan hormat. Adapun dunia kecil misterius, itu adalah ruang tempat kita berada saat ini. Menurut legenda, di dalam zaman kuno, beberapa orang kuat saat bertarung, para master sering mengobrak-abrik ruang dan menciptakan ruang tertutup seperti itu. Ini dunia misterius. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu itu disebut dunia misterius kecil. Yang kan memulai. Dengan cara ini, tempat lain antara gua surga dan gunung bawah tanah adalah dunia kecil yang misterius. Memikirkan hal ini, tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, jadi yang tersenyum aneh. Karena dewa iblis besar adalah tuan dari leluhur Anda, mengapa dia menyekel leluhur Anda di sini? Mendengar itu, Nonali tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ada beberapa catatan yang terpisah-pisah dalam karya klasik, itu tidak lengkap. Bertahun-tahun telah berlalu, jadi alasannya tidak lagi jelas. Dan keinginan terbesar kami sekarang adalah untuk melarikan diri dari misterius kecil ini. Tetapi karena masalah fisik, kami tidak dapat bertahan di luar. Maka kami memerlukan pil untuk menghilangkan cacat pada tubuh kami. Dan pil inilah yang perlu Anda sempurnakan. Saya mengerti. Yang Ke memulai lalu bertanya. Bagaimana dengan pembawa peti mati? Dia seharusnya menjadi salah satu dari Anda. Mengapa dia bisa bergerak keluar dan berjalan-jalan dengan peti mati darah di punggungnya? Nonali tampak sedikit sedih dan menjelaskan dengan lembut. Anda seharusnya berbicara tentang budak peti mati senior. Dia sebenarnya sudah mati. Dia hanya menggunakan metode khusus untuk menjaga tingkat kewarasan tertentu. Dia telah berlarian di luar sepanjang tahun, mencari orang-orang dengan api kesadaran spiritual untuk kami. Terlebih lagi, kami tidak tahu dari era apa dia berasal. Dia selalu ada dalam ingatan para tetua kami. Sekarang, budak peti mati senior menanggung nasib hidup dan mati ribuan orang dalam garis keturunan kami. Lalu, jika seseorang mengambil peti darah dari punggungnya dan menghancurkannya, Yang Ke tiba-tiba berpikir buruk. Tempat ini akan runtuh dan kami semua akan dibunuh oleh kekuatan kehampaan. Nonali menjelaskan dengan suara yang dalam. Yang Ke tertegun sejenak dan rambutnya berdiri tegak. Nasib Anda sama sekali tidak ada di tangan Anda sendiri. Anda sama saja sekarang. Nonali tersenyum tipis. Jadi untuk bisa keluar dari sini secepatnya, Anda harus bekerja keras. Saya harap Anda memang berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan kami. Setelah jeda, dia bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Anda berada level alkemis berapa sekarang? Dan kualitas ramuan apa yang bisa Anda sempurnakan? Yang terbatuk ringan. Ini hampir tidak dapat disempurnakan menjadi kualitas tingkat bumi. Mendengar itu, Guan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, dan bahkan Nonali memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Mendengarkan pembicaraannya dengan ekspresi tenang dan tenang di wajahnya, kedua wanita itu mengira dia adalah seorang alkemis yang sangat terampil. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Orang luar ini jelas baru saja mulai membuat alkimia, jadi pasti ada kekecewaan di wajah mereka. Yang Ke terkekeh dan berkata, salah satu guru saya mengajari saya bahwa saya tidak dapat mengurikan ramuan, kecuali saya sedang dalam keadaan pikiran mengembara. Jadi saya baru mulai mempelajarinya baru-baru ini. Lalu, berapa lama waktunya yang Anda butuhkan untuk dipromosikan menjadi alkemis tingkat suci? Guan Er bertanya dengan kaget. Anda tidak bisa menyempurnakan ramuan semacam itu sama sekali.
jika Anda tidak berada pada level alkemi suci tingkat tinggi. Segera. Jangan menyeringnya penuh percaya diri. Saya harap seperti yang Anda katakan, sebaiknya Anda menyelesaikan tujuan ini dalam 10 tahun. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam 10 tahun, Anda akan mati. Nunali tampak serius. Bukannya kami ingin membunuh Anda, Anda juga merasakannya. Tempat ini dipenuhi dengan energi iblis yang sangat kuat, yang tidak sesuai dengan energi sebenarnya dari manusia seperti Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan terpengaruh oleh energi iblis tersebut. Budak peti mati senior telah menangkap Anda sebelumnya. Semua orang itu mengalami nasib yang sama. Jadi kami tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua. Jangan khawatir, meskipun saya tinggal di sini selama ratusan tahun, energi iblis di sini tidak akan mempengaruhi saya. Jawab Yangke dengan serius, karena bukan saja hal itu tidak dapat mempengaruhi dirinya, tapi tubuh emas kebanggaannya justru menyukai energi di sini. Nada suara Anda sangat keras. Guan Er memandang Yangke dengan jijik. Kalian manusia selalu suka mengucapkan kata-kata kasar, dan kalian jauh lebih tidak realistis dibandingkan kami para iblis. Setelah mereka berbicara, Nunali dan Guan Er pergi dari ruang batu. Pada saat ini, di ruang batu besar, Yangke duduk bersila di depan kuali obat seukuran tangki air. Kemudian dia memompa energi sejatinya dan berkonsentrasi untuk mengukir formasi spiritual sederhana di kuali obat. Setelah beberapa saat, formasi spiritual terbentuk dan Yangke memasukkan ramuan satu persatu ke dalam kuali obat dalam urutan tertentu. Membungkusnya dengan esensi sejati dan melemahkannya untuk menyempurnakan efek ramuan obat. Segera semua ramuan ini melebur menjadi obat cair dan berkumpul menjadi sebuah bola. Di bawah efek ganda dari formasi spiritual dan energi sejati Yangke, perubahan yang memuaskan dan halus terjadi. Kemudian aroma samar obat keluar dari kuali obat, sehingga Yangke menjadi semakin fokus. Setelah sekian lama, Yangke tiba-tiba membuka matanya, tangannya gemetar, dan dia menelan energi aslinya. Segera pil obat berwarna hijau kuning terbang keluar dari kuali obat, dan ditangkap oleh Yangke di tangannya. Ramuan itu masih sedikit hangat. Setelah menyesap aromanya masuk ke hidungnya, setelah merasakan kualitas ramuan itu, Yangke mengangguk dengan lembut. Kelas atas tingkat bumi. Dengan pengalaman dan metodenya saat ini, dia dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan tingkat bumi tingkat tinggi. Setelah menempatkan ramuan halus ke dalam botol Gio, Yangke menutup matanya, mengatur nafasnya sedikit, dan mulai memurnikan ramuan itu lagi. Bagaimanapun, ada sejumlah besar bahan obat yang terkumpul di ruang batu tempat dia tinggal, yang semuanya disediakan oleh iblis di sini. Selama Yangke berkonsentrasi pada pemurnian ramuan, dia tidak perlu khawatir tentang sumber bahannya. Jadi dia tidak bermaksud untuk tidak sabar sama sekali. Meskipun dia ditangkap di sini oleh pria yang membawa peti mati, dan meskipun wanita cantik itu membuat masalahnya menjadi sangat serius, Yangke masih sedikit puas. Bagaimanapun, dia memiliki ide untuk mempelajari seni alkimia sebelumnya, tetapi dia kekurangan dana dan tidak dapat membeli bahan obat. Jadi dia hanya berlatih di kota Duao selama 10 hari. Sekarang dia memiliki kondisi yang baik, itu setara dengan manfaat yang diberikan oleh klan iblis. Jadi secara alami dia tidak terburu-buru untuk keluar. Terlebih lagi dia tidak bisa keluar bahkan jika dia menginginkannya. Dia juga tahu sampai batas tertentu bahwa wanita cantik bernama Li memiliki temperamen yang dingin dan menawan. Pria tua, Chu Jian, dan orang lain yang dia temui sebelumnya semuanya adalah penguasa alam suci. Dan di depan orang kuat seperti itu, Yangke tidak akan meminta masalah. Jadi sekarang dia hanya bisa menyempurnakan alkimia dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan keterampilan alkimianya. Namun Yangke tidak hanya menemukan kesenangan dalam alkimia, tetapi juga melatih dirinya melalui alkimia. Kekuatan dan pola pikirannya sendiri juga terus meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan alkimia, dan hasilnya juga sangat memuaskan. Dan gadis iblis bernama Guan Er adalah orang yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan Yangke.
Dia telah tinggal beberapa ratus kaki dari Yangke dan melihat panorama penampilannya selama periode ini. Setelah melihat Yangke telah menyempurnakan ramuan lain, Guan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Dan dia mengepalkan tinjunya dengan lembut. Seolah ramuan itu juga mendapat pujian. Sekarang udara di sebelahnya menjadi terdistorsi lagi. Guan Er tampak kaget dan dengan cepat menyesuaikan penampilannya. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu muncul dan kali ini bukan hanya dia yang muncul, tapi juga wanita berwajah dingin dan lelaki tua itu. Saya telah bertemu tiga orang dewasa. Guan Er dengan cepat memberi hormat. Mereka bertiga mengangguk lembut dan memandang Yangke dari jauh untuk beberapa saat. Kemudian Nona Li yang cantik bertanya, "Bagaimana kemajuannya selama periode ini?" "Bagus sekali." Wajah cantik Guan Er serius. "Saya benar-benar tidak percaya dia tampaknya sangat berbakat dalam alkimia. Sebelumnya saya yakin bahwa dia belum banyak berhubungan dengan alkimia sebelumnya. Tapi butuh waktu kurang dari sebulan, dia bisa dengan mudah menemukan pil tingkat bumi. Dan dalam beberapa hari, menurut saya, dia seharusnya bisa memurnikan pil tingkat surga." "Sangat kuat." Mata indah Nona Li berbinar dengan tatapan penuh harap. Terakhir kali dia datang ke sini, dia mengobrol panjang lebar dengan Yangke. Meskipun dia cukup puas dengan sikapnya, Nona Li sedikit kecewa ketika dia mendengar bahwa dia baru saja melakukan kontak dengan alkimia. Karena di antara selusin orang yang ditangkap sebelumnya dan memiliki api kesadaran dewa, ada juga beberapa yang tidak tahu cara membuat alkimia. Tapi tidak ada pengecualian bagi orang-orang itu. Bahkan jika mereka diberi waktu 10 tahun, pencapaian dan pencapaian mereka di bidang alkimia akan sangat buruk. Jadi Nona Li tidak terlalu berharap pada Yangke saat itu, berpikir bahwa dia akan menjadi seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan evaluasi Guan Er, Nona Li merasa sedikit bahagia. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari semua orang sebelumnya. "Nona Li, jika kemajuan terus berlanjut seperti ini, dia mungkin tidak dapat memurnikan ramuan suci dalam waktu 10 tahun." Orang tua itu mengelus janggutnya dengan tangannya dan mengangguk dengan lembut. Wajahnya yang keriput juga dipenuhi dengan emosi dengan antisipasi. "Penampilannya memang menenteramkan, namun sekarang masih ada masalah di hadapan kita," kata wanita dingin dan menawan itu. Mendengar apa yang dia katakan, baik Nona Li maupun lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat suram. "Apa masalahnya?" Guan Er bertanya dengan ragu, melihat wajah ketiga orang dewasa itu yang sepertinya masalahnya serius. Nona Li tersenyum pahit dan menjawab dan lembut. "Ini masalah bahan. Meskipun dunia misterius yang kita tinggali tidak kecil luasnya, bahan yang dihasilkan terbatas, dan setelah bertahun-tahun dikumpulkan dan digunakan, hasilnya tidak sebaik sebelumnya. Saya tidak tahu apakah materi yang kita miliki cukup untuk melatihnya menjadi alkemis tingkat suci." Guan Er segera menyadari keseriusan masalahnya. Jika orang luar ingin berkembang, dia harus menggunakan sejumlah besar bahan obat yang tak terhitung jumlahnya untuk berlatih, memperkaya pengalaman dan teknik alkimia. Dan masalah ini tidak bisa dihindari. Meskipun para iblis percaya pada kekuatan tubuh mereka, dan karena energi iblis di dalam tubuh mereka, mereka pada dasarnya tidak tahu cara membuat ramuan. Jika mereka mengumpulkan bahan obat dan mengunyahnya secara langsung, maka dengan efek akan menjadi sangat rendah. Saat ini, banyak iblis yang cukup iri dengan manusia yang berprofesi sebagai alkemis. Dan mereka juga akan menghabiskan banyak uang untuk membeli ramuan dari manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, iblis yang tinggal di sini juga telah mengkonsumsi banyak bahan obat. Meskipun Tuan Li dan yang lainnya dengan sengaja mengolah beberapa bidang pengobatan, bahan obat yang dihasilkan masih belum dapat memenuhi kebutuhan. "Apa yang harus kita lakukan?" Guan Er sedikit panik. Sekarang dia akhirnya melihat sedikit harapan, jadi akan sangat disayangkan jika semua rencananya gagal, karena bahan yang tidak mencukupi. "Bisakah Anda meminta budak peti mati senior untuk membawa beberapa bahan obat dari dunia luar?"
Guan Er memberikan saran, namun Nonoli menggelengkan kepalanya dengan sedih. Budak mati senior telah meninggal. Dia hanya memiliki satu obsesi tersisa untuk mendukung aktivitas tubuhnya, yaitu melakukan perjalanan ke seluruh utara dan selatan benua Tongsuan untuk menemukan orang-orang dengan api kesaran dewa. Jadi saya tidak bisa memerintahkannya. Mendengar itu, orang tua itu merenung sejenak dan kemudian berkata, dalam 100 tahun terakhir, Yan Jian tidak pernah menyediakan bahan obat ke kastil Dewa Iblis. Dia seharusnya memiliki bahan obat yang bagus di sana. Apakah Anda berencana untuk melawannya? Mata wanita dingin itu menyipit. Dia tidak akan mendengarkan Anda dengan baik. Nonali adalah penguasa kastil Dewa Iblis. Semua murid Dewa Iblis harus mematuhi perintahnya. Jika Yan Jian tidak berani mendengarkan, itu adalah pemberontakan. Wanita yang dingin dan menawan itu mencibir. Bukan hanya satu atau dua hari dia ingin memberontak. Nonali menarik nafas dalam-dalam. Dadanya yang penuh bergelombang menunjukkan lengkungan yang membuat darah orang mengalir deras. Abaikan Yan Jian untuk saat ini. Bahan obatnya cukup untuk bertahan selama beberapa hari dan kita akan membicarakan hal ini lagi. Mendengar itu, wanita dingin dan pria tua itu saling memandang. Kemudian keduanya menggelengkan kepala perlahan. Berpikir bahwa Nonali masih baik seperti biasanya. Bahkan kebaikannya sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan iblis. Guan Er, Anda terus tinggal di sini dan jaga dia. Jika dia punya permintaan, selama tidak terlalu berlebihan, permintaan itu akan dipenuhi tanpa syarat. Iya, saya mengerti. Guan Er menjawab dengan cepat. Wanita cantik itu melirik Yang Ke dari kejauhan lagi, dan ketika dia hendak pergi bersama wanita tua yang dingin dan menawan itu, Yang Ke sepertinya merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Kemudian dia menyeringnya dan berteriak keras. Kalian baru saja masuk. Ada yang ingin saya katakan. Nonali tersenyum sedikit, diikuti oleh wanita yang dingin dan menawan serta lelaki tua itu, dan mendatangi Yang Ke. Bertanya dengan lembut. Ada apa? Yang Ke tidak menjawab tetapi matanya mengembara dengan liar. Orang tua itu tampak kedinginan dan berteriak. Manusia, ambil kembali mata kotor Anda. Kalau tidak, saya akan mengajari Anda apa yang seharusnya menjadi etika. Yang Ke tersenyum kaget. Saya baru saja memikirkan harus memanggil Anda apa. Nonali tertegun dan setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata. Nama saya Lirong. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke wanita yang dingin dan cantik serta pria tua itu, kemudian memperkenalkannya. Ini Han Fei dan Hua Mo. Kamu tahu Guan Er. Adapun cara memanggil mereka, terserah Anda. Anda bisa memanggil kami senior atau memanggil kami dengan nama kami. Han Fei. Yang kan melihat lagi wanita dingin dan menawan itu dengan mengangguk dan lembut. Tentu saja, dia sesuai dengan namanya. Hua Mo, mau tidak mau terlihat sedikit aneh, tetapi Han Fei memandang Yang Ke dengan dingin dan berkata dengan dingin. Apakah Anda tidak takut pada saya? Jika kalian ini diucapkan oleh orang lain, dia akan menjadi mayat sekarang. Jelas di dunia misterius ini tidak ada yang berani mengatakan itu tentang dia. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya merasa Anda sedikit ramah. Dengar itu, sekelompok iblis ini tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Jangan salah paham, saya hanya kenal seorang wanita yang temperamennya sangat mirip dengan Anda, dan orang seperti Anda biasanya dingin di luar dan panas di dalam. Setelah Yang Ke mengatakan ini, bayangan Suyan tiba-tiba muncul di benaknya. Namun saat mendengar komentar ini sepertinya membuat Han Fei sedikit tak tertahankan. Ekspresinya tidak wajar muncul di wajah cantiknya yang tanpa celah. Tapi saat dia akan marah, Yang Ke berkata, jangan bicarakan ini, mari kita bicara tentang bisnis. Apa yang ingin Anda katakan? Lirong bertanya. Karena kita memiliki hubungan kerjasama, saya tidak akan bertele-tele. Sejujurnya, saya tahu Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, tapi di sini saya bisa belajar alkimia tanpa khawatir.
dan saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Jadi tanyakan saja, dan semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Lirong mengangguk ringan, tapi tidak menyangkalnya. Sebagai pemilik kastil Dewa Iblis, dia secara alami tidak akan menceritakan semuanya kepada orang luar seperti Yangke. Jadi wajar baginya untuk menyembunyikan beberapa hal. Tetapi, jika Anda ingin saya cepat mahir dalam hal alkimia, Anda juga harus membayar lebih. Lagi pula, saya menjadi tahanan rumah oleh Anda, dan saya tidak nyaman bekerja untuk Anda tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Anda masih ingin mendapat manfaat? Gua mau mendengus. Manusia, jangan memasakkan diri Anda terlalu jauh. Kami telah menunjukkan toleransi terbesar kepada Anda dengan tidak membatasi kebebasan Anda. Gua mau jelas tidak menyukai sikap Yangke yang berani menawar meskipun dia seorang tahanan dengan pangkat tertentu. Yangke tersenyum dan tenang. Kalau begitu, saya juga dapat memilih apakah akan membantu Anda menyempurnakan ramuan semacam itu ketika saya tumbuh menjadi alkimis tingkat suci, atau menggunakan beberapa trik yang tidak dideteksi selama pemurnian. Ekspresi beberapa orang berubah, dan Han Fei menatap Yangke dengan kejam, dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Beraninya Anda! Gua mau berteriak dengan marah. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.